bukan Rizky Febian. Ini anak Sule paling cuek menurut Natali. Rumah tangga Sule dan Lina Jubaida yang berakhir pada 20 September 2018 dikaruniai 4 anak, yakni Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Ardiansyah, dan Ferdinand Ardiansyah. Jika menikah dengan Sule, maka Natali mesti menerima Rizky Febian dan ketiga adik sebagai anaknya. Karenanya, belakangan Natali melancarkan pendekatan ke anak-anak Sule. Dari keempat anak ini, siapa yang paling susah didekati dan bikin Natali grogi? Selebritas kelahiran 14 September 1992 ini buka kartu. Rupanya, yang paling susah didekati bukan Rizky Febian. Yang bikin lebih grogi sih, aku ketemu sama kamu, Putri Delina. Gak tahu aja, mungkin karena kamu lebih gede kali ya. Kalau yang lain-lainnya kan kayak Ferdi dan Rizwan masih kecil, tutur Natali. Pengakuan ini terekam dalam video Natali Holzer minta restu menikah ke Putri. Sule makin bucin, yang dipublikasikan di kanal YouTube Tema Indonesia. Mendekati Putri Delina bikin hati Natali deg-degan. Mendekati Rizwan Ardiansyah lain lagi ceritanya. Katanya, Rizwan Ardiansyah paling susah didekakrapi karena main game melulu. Setelahnya, Natali mengajak Putri Delina bicara dari hati ke hati. Mantan DJ ini ingin tahu bagaimana Putri Delina menilainya. Putri Delina menyebut Natali keibuan. Yang Putri lihat ya, kayak contoh ke Ferdi, ke Putri, ibarat Ate masih 28 begitu. Menurut Putri itu tidak gampang, tapi Ate sudah menunjukkan itu ke Putri dan kepada anak-anak yang lain. Makanya aku bilang keibuan. Putri Delina berpendapat. Jawaban ini melegakan hati Natali. Ia menilai ulasan Putri Delina tentang dirinya adalah dukungan untuk melangkah lebih serius dan Sule. Makasih Teteh, aduh aku baper, cetusnya.